KPM. Cantiknya warna-warna pada busana yang Nisa kenakan ni. Ada hiasan kepala pula tu. Hai murid-murid dan semua yang menonton kesenian seni tari di Didik TV KPM. Apa khabar anda semua? Nisa harapkan semuanya sihat sejahtera, bertenaga dan bersedia untuk sesi kita pada hari ini. Lihatlah busana Nisa. Cantik tak? Kita nak belajar satu lagi jenis tarian. Jadi agaknya, tarian apa ya yang kita nak belajar? Agak-agak boleh teka tak daripada negeri mana? Kalau nak tahu, jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Silakan. Semua jom kita nak mempersilakan Cikgu Farif. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Okey, hai, nama saya Muhammad Fabian Marias. Saya merupakan jurulatih di Sekolah Seni Malaysia Johor. 9 tahun di Sekolah Seni dalam bidang seni tadi. Nisa. 9 tahun ni cikgu, pasti sungguh berpengalaman dan semua yang menonton ni pasti tertanya-tanya, apa tarian yang kita nak belajar hari ini? Cikgu saya pun tertanya-tanya ni ha. Nampak tak busana saya ni semua? Nampak semua dah bersedia sebab apa? Sebab hashtag seni untuk semua. Jadi semua nak mencuba. Jom cikgu kita nak berkenalan dengan tarian kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, hari ini murid-murid semua, anak-anak dekat luar sana akan belajar mengenai tarian Limbai. Limbai mana? Limbai Bajau. Bajau. Sama. Sama. Dia dari daerah Kota Belud, Sabah. Baik. Yang Nisa pakai ini adalah kostum dia. Okey, sedikit pengenalan untuk tarian Limbai ini. Limbai ini. Baik. So, tarian Limbai ini, perkataan Limbai itu saja adalah berasal daripada Bajau Sama. Yang mana bermaksud berjalan secara bersahaja. Berjalan secara bersahaja. Baik. Dan kemudiannya, pergerakan dalam tarian ini merangkumi simbolik kepada lambaian untuk menyambut kehadiran pengantin lelaki ke rumah pengantin wanita. Nampak? Selepas itu baru ditarikan tarian Limbai. Wah, simbolik lambaian. Lambaian. Baik, mana baik. Lambaian tu? Dia buat pergerakan sebegini. Dia melambai. Maksudnya dia mengalu-alukan kehadiran pengantin lelaki dan berarak pergi ke rumah pengantin perempuan. Wanita. Tanda menyambut kehadiran mereka. Mungkin cikgu boleh terangkan serba sedikit tentang busana yang Nisa kenakan sekarang ni. Apa yang ada pada Nisa sekarang ni? Dengan cantiknya berwarna-warni yang sungguh menyerlah ni, cikgu. Betul. Okey, kalau tengok dekat sini, Nisa punya busana, okey, banyak kepada warna-warna. Ya. Berbaga, warna-warna logam kan. Ya, okey, kita kenalkan yang pertama dulu ya. Baik. Semua. Okey, yang pertama adalah sarimpak. Sarimpak yang pakai atas kepala yang Nisa pakai. Ya. Yang jalan-jalan apa tu. Di atas kepala macam tu kan. Baik. Okey. Okay. Seterusnya adalah subang. Subang. Kalau yang apa tu memakai tudung tak nampak lah. Ya, betul. Kalau yang pakai, yang tak pakai tu kita nampak lah subang dekat sini. Ada subang. Baik, baik. Seterusnya adalah madapun. Madapun. Okay, madapun. Kemudian madapun dekat sini lah. Dia punya yang apa ini, tu. Yang ini ya. Kemudian yang adalah baju sipak. Baik. Baju sipak ni adalah yang yang ada kelainan sedikit. Dia ada macam belah dekat tengah-tengah ni kan. Ya, betul. Dia sehingga manik dan juga ribbon warna gold. Baik. Kemudian kita ada ikut pangkat. Kemudian kita ada kain mugah. Kain mugah. Ikut pangkat tadi adalah tali pinggang warna tembaga tu.
Dan the last one adalah puyut berumbai. Baik. Sudah mengenali segala apa yang Nisa pakai sekarang ni. Inilah busana yang dikenakan apabila penari menarikan tarian limbai yang berasal dari kota Belud Sabah yang ditarikan oleh kaum etnik Bajau Samar. Wah, saya dah tak sabar-sabar nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang tarian limbai. Murid-murid di rumah pun pasti tak sabar-sabar, cikgu. Tapi biasanya itu, ni saya pula nak perkenalkan diri saya ni. Penari lelaki pasti ada busananya. Baik. Okey. Dia mulakan dengan ini adalah sigar. Baik. Dia pakai dans kepala ni. Dia ada cara lipatan dia. Okey, kemudian saya ada pakai badu. Okey, kemudian saya pakai ikut pangkat. Pangkat. Okey, saya ikut lepas tu adalah ikut pinggang dan juga seluar. Jadi warna je juga ada kesamaan. Contoh kita ada warna hijau. Kalau saya di sini kuning, cikgu memakai warna merah. Warna-warna yang menyerlah, warna-warna yang sungguh menarik. Apabila saya bayangkan kalau beberapa penari menarikan tarian limbai ini dengan paduan warna yang cantiknya, yang menyerlahnya, pasti sungguh indah sekali. Sebab kita tahu setiap etnik di Malaysia ini ada keunikan-keunikan dan keistimewaan yang sendiri. Cikgu, saya rasa saya tahu apa namanya yang ini ni. Apa dia? Sebab yang ini tadi Nisa asyik goyang Saya rasa macam suka sangat sebab dia cantik je. Nama dia Garagai, betul cikgu? Betul. Wah, betul. Maklumlah Nisa baca buku teks sebab nak mengenali dengan lebih lanjut tentang busana dan tata rias bagi tarian limbai yang berasal dari kaum etnik Bajau Samar, Kota Belud Sabah. Okay, kalau tengok apa tu muka Nisa, ini adalah contoh tata rias. Tata rias. Selekan untuk tarian yang sesuai lah untuk tarian. Biasa penari-penari kebudayaan akan mengenakan tata rias wajah yang bagaimana? Yang cikgu lebih menyerlah. Yang lebih dia menyerlah. Ikut, mengikut kepada tuntutan persembahan. Kalau persembahan itu apa tu? Semakin besar, besar sebagainya. So makeup dia akan lebih menyerlah lah. Jadi kalau macam kalau untuk apa majlis-majlis perkahwinan? Perkahwinan mungkin lebih rendah sikit lagi punya. Lebih lembut kan? Lagi lah. Lebih lembut. Okey, nampak tak Nisa pun dah ada ni kain. Kalau kain ni tadi, apa maksudnya cikgu? Kenapa saya pakai kain di jari ini saya? Ini adalah tanda untuk awak bersetuju. Bersetuju. Awak melambai. Melambai bagi simbolik menyambut kedatangan apa pengantin tadi cikgu? Lelaki tadi pengantin datang. Lelaki ke rumah pengantin perempuan. Baiklah, semuanya sudah bersedia di rumah. Sesiapa saja menonton, tidak kiralah anda murid sekolah ataupun tidak, boleh cuba mengikuti bagaimana nak melakukan tarian limbai ini. Kerana apa cikgu? Hashtag seni untuk semua. Sebelum itu, jom kita berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kesenian Seni Tari di DTV KPM. Hai semua. Jumpa lagi di rancangan Didik TV. So kali ini kita akan mulai tarian limbai. Kenapa Nisa tengok? Cikgu, saya sebenarnya tertanya-tanya. Tadi saya buat macam ni. Lepas tu macam ni. Kena genggam ke macam mana? Saya nak tahu cikgu apa teknik dan juga ragam yang betul. Murid-murid di rumah pun mesti semua tertanya-tanya. Apa yang Nisa buat tu macam ni? Macam ni, macam ni. Nanti tak jadi pula cikgu tarian limbai kita ni. Okey Nisa. Okey, cool. Okey, tak apa. Kita nampak, kita nampak. Baik. Praktikal macam mana? Satu persatu. Pasti murid-murid dekat luar sana pasti boleh. Okey. Lagi pun bukan saja murid-murid, cikgu. Semua orang pun boleh sebab seni untuk semua. Okey, jom cikgu kita mulakan. Saya dah bersedia. Kita mulakan dengan teknik dulu. Okey. Yang penting teknik anda semua kena kuasai. Baik. Barulah kita boleh terus ke perkara ragam. Baiklah, kita jemput dua cikgu kita yang handal ni, cikgu Datu dan juga cikgu Hidayah. Silakan cikgu Datu dan cikgu Hidayah yang akan membantu kita pada hari ini. Jadi semua yang menonton beri perhatian. Okey. Okay, yang kita pertama, mulakan dengan pergerakan tangan dahulu. Tangan, baik. Kalau kita tengok tadi saya nampak Nisa bergulung-gulung-gulung tangan. Bergulung-gulung, menggenggam-genggam tangannya. Sebenarnya cara gulungan tangan pun ada caranya. Kita menggunakan bahagian pergelangan tangan sahaja. Baik. Okey, kalau tengok pada penari saya, cikgu Hidayah dan cikgu Datu. Baik. Dia membuat genggam begini. Bukan genggam rapat. Bukan genggam rapat. Macam geram-geram ni, bukan. Bukan eh. Ya, dalam tarian tidak ada stres kan? Ya, betul. Kita nak aktiviti koko seperti biasa. Baik, jadi kita nak genggam lembut saja. Lembut saja. Masih ada rongga di antara jari jemari kita ni. Tak adalah kita genggam dengan kuat. Okey, seperti yang cikgu Datu tunjukkan. Baik. Kemudian kita buat lambaian. Lambaian. Kita akan keluarkan tangan kita. Okey, pusing. Menggunakan pergerangan
tangan. Pergelangan je ya. Jangan dengan lengan-lengan sekali berat ya. Lain jadinya. Automatik dia macam ni. Okay. Lembut saja. Jangan dengan macam ni. Ada juga kadang-kadang murid tak faham kan. Dia ke dalam. Dia kena keluar. Dia keluar. Jadi kita lambai macam ni. Itu fungsinya. Ni. Baik. Yang ini melambai. Lambai. Sarung tangan saya ni, sapu tangan saya ni. Sapu tangan. Okey. Dapat semua? Baiklah, baik. Kita pergi ke bahagian kaki pula. Bahagian kaki, so, baik. Bahagian kaki adalah dia punya pergerakan asas hanya berjalan seperti menapak bersahaja. Menapak dan sedikit bersahaja. Angkat kaki ke belakang. Baik. Okey. Okey, 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7, 8. Itu asas. Tapi kita tambah sedikit dia punya liur ataupun tambah air dia sikit. Okey, kita kena sedikit bouncing. Untuk dibengkokkan sedikit. Ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan dihayunkan orang kata secara bersahaja sahaja. Bersahaja. Adakah ayunan tangan tu kena mengikut kalau kaki kanan tangan kiri atau kaki kiri tangan kanan atau tidak kira? Dia ikut macam mesti berlawanan. Mesti berlawanan. Kalau tak kita buat sini kita panggil kongkang. Dia tak boleh macam tu. Kalau kongkang saya tak apa cikgu sebab saya baru belajar. Okey, boleh-boleh ruang pun tak mengapa. Okey. Okey, baik, baik. Okey, itu dah settle untuk bahagian teknik. Baik. Sekarang kita pergi kepada bahagian ragam pula. Yang tak sabar Nisa ni dari tadi tunggu. Saya tak sabar, yang di rumah pun tak sabar juga tu cikgu. Okey, kita mulakan dengan ragam yang pertama iaitu ragam limbayan. Baik. Okey, kita mulakan pergerakan kaki kita, kedudukan kaki kita. Kaki kita sedikit ke depan. Okey, bentuk macam ni. Okey. Okey, tangan angkat. Okay. Dan kita akan hentak kaki macam tadi. Okay. Asas dan kita bergerak gulung tangan tu keluar. Baik. Okey. Kita mulakan. Yang kiraan 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, seterusnya kita pergi ke pergerakan gulung tikar. Gulung tikar? Gulung tikar, pergerakan gulung tikar. Baik, jom. Okay, kita mulakan dengan pergerakan gulung tikar yang mana penari perempuan kena duduk. Okey. Saya lihat dulu contohnya. Okey. Okey. Kena duduk. Okey. Okay. Lelaki pula dia kena band ataupun ke kuda. Ke kuda. Pasal ke kuda. Ini nama macam nak bersih lah cikgu. Lebih kurang macam tu. Teknik dia sama. Okey. Baik. Okay. Jom. Dan kita akan membuat gulungan. Okey. Mengikut daripada kanan. Atas kanan. Atas kiri. Hala kiri. Kiri. Kalau penari wanita pula? Mula dia mula daripada depan lah. Depan. Kanan, di bawah. Kanan, kiri, kiri. Di bawah dia buat gulungan. Okey, jom kita mulakan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okey. Saya rasa sudah memahami. Cumanya nanti saya nak cuba dengan kedudukan duduk seperti yang sepatutnya. Nisa berdiri tadi sebab nak tengok dengan lebih jelas ya murid-murid. Boleh cuba. Kalau murid-murid perempuan di rumah boleh cuba dalam kedudukan seperti yang Cikgu Hidayah tunjukkan. Okey. Ada lagi ragam lain yang perlu kita ingat tak, Cikgu? Ada. Okey. Ragam yang keempat adalah menganyam. Menganyam. Dah gulung tikar kita anyam pula. Ayuh. Macam mana, Cikgu? Kita buat. Okey. Tadi dah kita buat gulung tikar side to side. Sekarang kita pergi menganyam pula depan dua kali dan dua kali. Tepi dua kali. Dua kali. Okey. Okey, kita buat 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, saya teruskan eh. Boleh, tak ada masalah. Dengan pergerakan bertitik pula. Bertitik lebih mudah saja bersahaja sebegini. Ini mudah. Okey, ini paling mudah. Saya boleh kuasai dalam masa 2 saat yang ini. Okey. Ini bertitik. Baik. Okay. Itu yang kelima. Dan yang terakhir adalah penutup untuk taran ini adalah berungsai. Okey, bagaimana nak kita definisikan bentuk itu? Okey, bentuk itu adalah sepatutnya dia akan pegang macam ini. Kemudian dia akan berjalanlah seperti ini. Dia akan hayun macam kita buat kaki siang ke belakang. Dan keluar. Okey, saya dah faham dah, Wah, dia ada formasi dia ya, cikgu ya. Okey, macam mana murid-murid di rumah? Semuanya dapat mengikuti dengan baik? Kita nak kena kukuhkan lagi. Kita punya gerakan ni. Jom cikgu, kita mulakan. Saya dah tak sabar nak cuba tapi saya nak cuba yang duduk sekali nanti. Okey, boleh cikgu? Boleh. Okey, okay, jom kita cuba. Okey, boleh. Kita mulakan cikgu. Daripada 7 8. 8. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. Gulung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Wah, betul tak? Betul dah tu. Murid-murid di rumah semuanya dapat mengikuti dengan baik. Jadi semuanya boleh teruskan latihan masing-masing di rumah. Nak buat macam mana? Yang macam ni ke? Yang boleh dikuasai dalam masa 2 saat tadi tu ke? Pun boleh, tak ada masalah. Kita akan jumpa anda selepas ini. Kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Yang tadi. Kembali menonton Kesenian Seni Tari di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang tarian Limbai yang merupakan tarian suku kaum etnik Bajau Samah berasal dari Kota Belud, Sabah. Yang Nisa buat tadi tu itulah yang kita dah belajar asasnya. Jadi jom kita nak tahu Cikgu Farif, apa pola lantai bagi tarian Limbai ini pula? Okey, hai Nisa. Baik, untuk pola lantai tarian Limbai ini, baik, dia ada pelbagai lah. Okay, antaranya dia ada barisan memanjang, dia ada sebunda, dia ada silang, dia ada bulatan. Baik. Jadi kita boleh applykan empat-empat bentuk ini dalam tarian ini. Okey, jom kita nak cuba satu persatu kan cikgu, boleh, kan? Boleh. Kita nak tunjukkan dengan lebih jelas lagi kepada semua yang menonton. Maklumlah seni ni untuk semua. Jadi semua nak mencuba. Jom cikgu, kita mulakan dengan pola lantai yang pertama. Baiklah, kita mulakan dengan barisan memanjang. Memanjang, baik. Okey, ini barisan memanjang. Pola dia. Okey. Ini barisan memanjang, selari daripada hujung ke hujung. Baik. Kemudian kemudian kita pergi ke pola lantai sebunda. Sebunda. Baik, macam mana tu cikgu? Sebunda berbentuk. Berbentuk? Okey. Kita kat belakang. Kita kat belakang, baik. Lagi dua penari di hadapan. Jadi ini bentuk seperti bentuk U. Bentuk U atau bentuk V. Ya, baik. Dia sebenarnya mengikut kaum masing-masing. Dia ada dia punya istilah masing-masing ataupun terminologi. Baik. Mungkin pola lantai ini boleh diaplikasikan selain daripada tarian. Ada tak, cikgu? Contoh-contoh lain. Contoh macam teater, boleh, ada guna pola lantai ke, cikgu? Boleh. Cuma terminologi yang digunakan itu berbeza dengan tari lah. Kalau macam teater, digunakan blocking. Maksudnya kedudukan penari itu di mana untuk berlakon. Ya. Kalau muzik pula, dia punya tempat untuk bermain alat muzik dan juga instrumen dan juga penyanyi. Itu kalau tari, dipanggil sebagai pola lantai. Pola lantai. Okey, baiklah. Ini adalah pola lantai yang kedua. Jom kita nak pergi kepada pola lantai yang ketiga. Bersilang. Yang bersilang. Maksudnya bentuk X. X, bentuk X. Okey. Begini ya. Saya bayangkan saya bersilang dengan Cikgu Hidayah dan Cikgu Datu bersilang dengan Cikgu Farif. Dia macam bentuk X lah kita bayangkan. Ada bentuk X sesama kita. Jadi kita bersilang. Berhadapan, bersilang memandang. Baik. Sepertinya kita berdiri dalam keadaan pepenjuru ya. Kita bayangkan ada petak, berdiri di pepenjuru. Kemudian kita bersilang dengan orang yang di hadapan kita. Baiklah. Biasanya kalau macam ni, kita boleh buat pergerakan yang pelbagai. Sama nak menggunakan pergerakan asas atau menggunakan samping. Sebab kita berhadapan kan? Ya, okey. Baiklah, ini pola lantai yang ketiga. Kita nak pola lantai yang keempat. Okey, jom cikgu. Bulatan. Apa kena kita buat bulatan terus bergerak? Okey, kita bergerak. Bergerak dalam bulatan. Bulatan. Baik, okey. Macam ni. Lebih kuranglah bulatan. Okey. Bayangkan ada satu lengkungan besar ni, bulatan. Jadi, adakah gerak tari kita dipengaruhi kepada pola lantai yang kita nak gunakan? Atau sebenarnya kita bebas sahaja, cikgu, nak gunakan mana-mana pola lantai yang ada? Dia dua-dua boleh kaedah tu. Oh, dua-dua boleh. Yang pertama boleh, yang kedua pun boleh. Sebabnya, maknanya dekat sini, kalau kita gunakan bentuk pola lantai yang begini, bilangan penari macam ni, kita ikutlah raga-raga benda macam mana. Kalau ikut kebebasan pun tak ada masalah. Cikgu, sebenarnya kita dah seronok-seronok belajar tarian Limbai hari ini. Kita sudah pun tiba di penghujung kesenian seni tari kita kali ini. Jadi saya nak minta cikgu lakukan sedikit rumusan. Okay, kita ambil tempat. Ambil tempat. Okey. Kita lakukan sedikit rumusan untuk murid-murid yang sedang menonton di rumah. Silakan cikgu. Okey, hai anak-anak semua dekat rumah, ibu bapa dan sebagainya. Okey. Hari ini kita dah belajar tentang pengenalan tarian. Ya, betul. Kita dah belajar tentang teknik tari. Ya. Kita dah belajar ragam tari, busana dan juga tarian. Kemudian kita belajar
pola lantai. Pola kita. Lantai. Jadi semua ini adalah lengkap dalam tarian Limbai. Baik. Jadi anak-anak ataupun ibu bapa di luar boleh gunakan. Ya, boleh cuba kerana saya rasa tarian Limbai ini sangat mudah diikuti. Lembutkan pergelangannya, teknik kena betul pergelangan dan genggamannya tidak boleh terlalu kuat. Kita bukan nak marah orang ya, kita nak menari dengan lembut simbolik lambaian ya tadi. Lambaian, pengantin lelaki. Ya, orang kata apa? Menunjuk tanda. Menunjuk tanda, macam selamat datang pengantin lelaki kepada rumah pengantin perempuan. Wah. Baiklah, merudik di rumah dan semua yang menonton, jangan lupa untuk terus mencuba dan teruskan menyokong saluran Didik TV KPM. Jangan lupa hashtag seni untuk semua. Satu lagi hashtag cikgu. Tarian Limbai SSEM. Okey, baiklah. Jangan lupa teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Jumpa lagi.